Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak, ya. Sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6. 2 rakaat setelah isya, 8. 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah solat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.